Risampune nanin ke Andegang, layanan transportasi massal bus Transarbagita mewali kemargiang antuk rute ngelintangin Bandara I Gusti Ngurah Rai. Antuk munika, wenten transportasi massal saneng iringang penumpang saking bandara. Saking seselah ring lapangan, bis saning ijen ayahan majang penumpang saking wiyadin ngeruruh bandar udara, jagi mesandekan ring shelter sanema kena ring wewidangan pickup zone terminal domestik miwah terminal internasional. Wenten 6 bis sanema ke penumpang ring suang-suang rute. Majang rute Batu Bulan Bandara, bis memargi Galah Sil Semeng, Langkung 15 menit, Galah 1 siang Langkung 15 menit, miwah Galah 5 sore Langkung 15 menit. Majang rute Bandara Batu Bulan bis memargi saking Galah Sola siang, Galah 3 siang miwah Galah Pituwengi. Rau mangkin kantun gratis, nanging ring selantur ipun jagi naur tigang tali Rp500, nanging majang pelajar kuentenani pun gratis. Banyak kendaraan pribadi dan banyak pengguna-pengguna yang menggunakan satu kendaraan ini bisa tertarik menggunakan sarana angkutan umum, ya, sehingga permasalahan kredit di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai secara bertahap bisa terkurangi. Itu saya kira. Untuk trayeknya sendiri, Pak? Taksi yang ada di bandara sendiri, Pak? Jadi untuk trayeknya ini kita mengalihkan trayek yang dari Nusa Dua menuju Batu Bulan, ya, dengan armada sementara ada 3 unit atau 3 armada. Dan tadi Pak Kadisub sudah menyampaikan, begitu juga Pak Kapolda sudah menyampaikan bahwa secara bertahap armadanya akan ditambahkan sehingga frekuensinya nanti akan lebih banyak. Kemudian para penumpang atau calon pengguna jasa yang akan menggunakan transportasi bus ini menunggu tidak terlalu lama. Ya diastun sampun ngawit kemargiang, Pemprov Bali kantun nyelehin pemargin layanan transportasi Transarbagita ring bandara. Dawag makudang warsa sani sampun lintang, sampun nanin memargi nanging nyenten akeh sani ngawi gunayang. Indra Wijaya, Bali.